Aplikasi tempatan pertama TIIS Mobile Messenger dijangka akan dilaksanakan secara menyeluruh di Malaysia dalam tempoh 6 bulan lagi. Pembangunannya bagi mempertingkat kemampuan infrastruktur bagi memastikan jaringan internet termaju 5G digunakan secara lebih meluas. Ia selaras hasrat merealisasikan 2023 sebagai tahun penggunaan teknologi itu sepenuhnya. Perinciannya bersama wartawan Chamimi Saripan. This Mobile Messenger dibina menggunakan teknologi blockchain menerusi platform tempatan dan mendapat suntikan teknologi daripada syarikat Korea Selatan Smart Core Company. Ia merupakan platform bersepadu bagi penghantaran mesej, TV mobile, dompet dan pembayaran digital serta digunakan bagi tujuan perniagaan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM mendukung penuh pembangunan platform itu sebagai inisiatif mempermudah pelaksanaan e-kerajaan. Apabila suatu platform itu mempunyai base di dalam negara kita sendiri, sudah tentulah kita mempunyai kawalan yang lebih mutlak di atas platform itu sendiri, dan saya tidak fikir platform yang dibuat di dalam negara kita ini akan disalahgunakan untuk maksud-maksud ataupun tujuan yang bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Dan saya penuh yakin bahawa platform yang sedemikian akan mudah untuk diterima dari semasa ke semasa. Jalinan teknologi Malaysia Korea Selatan itu berupaya meningkatkan diplomasi digital dalam memupuk kerjasama serantau terutama berdepan cabaran revolusi perindustrian 4.0. Baik, untuk makluman anda, This Messenger ini akan membawa nilai pelaburan baharu dari Korea Selatan sebanyak $10 juta dan menawarkan lebih 200 peluang pekerjaan baharu. Dan apa yang menariknya, apabila aplikasi ini dibangunkan secara sepenuhnya, ia akan menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan termasuklah dalam bidang pemasaran, pengangkutan, periklanan dan bermacam lagi bidang baharu yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat di negara ini. Chamimi Saripan, RTM.